Assalamualaikum guys. Malam ni saya nak tunjuk cara-cara pemasangan blok racing. Blok racing saya 55mm. Ni saya pakai blok Taikom. Ni kod dia KGH. Kalau KGH ni korang akan dapat piston sonic. Kalau korang nak pakai piston sonic, korang tengok kod belakang ni. KGH untuk piston sonic. Piston sonic ni, ni piston sonic kalau korang nak tahu. Kalau ada member-member korang pakai piston macam ni tapi korang tak tahu piston apa ni, ni piston sonic orang panggil. Piston sonic. Siap masuk blok. Korang pusing magnet. Tengok piston korang ke depan. Korang tengok marking korang. Marking dah T dah tu. Korang tengok piston. Bila piston macam ni, maknanya blok boleh pasang teguh lah. Kalau piston korang yang ni dia lebih ke apa, dia terkeluar, korang lapikkan sikit lagi atau korang parah piston. Okey, dah siap ukur piston, korang cabut balik blok. Dah siap korang cabut blok, korang pakai pasang ring piston blok. Cara-cara ring piston, pasang ring piston, korang boleh tengok video yang saya sebelum ni. Ni yang kecil ni korang letak bawah. Mula-mula korang masuk yang spring ni dulu. Lepas tu korang masuk yang kecil, tu masuk yang kecil lagi. Dah siap masuk, kau masuk ring piston hitam. Yang hitam dia duduk yang bawah ni. Yang hitam duduk bawah. Yang tulisan ni duduk belah atas. Tulisan duduk macam ni. Ni pasang ring, cara pasang ring piston yang betul eh. Cara pasang yang betul. Yang tulisan duduk atas. Okey guys, dah siap pasang ni. Korang masuk, nak senang korang masuk piston dulu pada blok, baru korang masuk pada motor. Okey guys, bila korang masuk piston pada blok, korang masuk pada motor. Dah siap masuk, korang masuk klik. Dah siap korang masuk piston, masuk tiang tu, start piston, korang masuk klik. Dia ada satu klik sini. Yang mana nak baru main motor tu, nak belajar buat sendiri, dia ada klik sini. Tu korang tolak slow-slow. Korang tolak slow-slow blok. Okay, kau ukur sekali lagi. Ukur piston sekali lagi. Comel. Dah siap, kau masuk buh. Dah ada dua buh ni. Ni buh blok. Kau masuk buh. Dah sini satu. Dah sini satu. Kau masuk skru. Skru blok. Motor ni saya pakai blok Taikom. Saya 55.
tu korang masuk gasket. Ni saya pakai gasket tembaga eh. Saya 55 mm. Gasket ni dia ikut blok lah. Blok 55 pakai 55. Korangnya pakai 54-53 pula. Kalau dia pakai 54-53, gasket ni kecil. Nanti dia knocking lah, dia belaga piston. Tu lah, kalau kita pakai blok 55, kena pakai gasket 55. Atau besar lagi. Lepas korang isi gasket, gang gasket dekat gasket ni, korang masuk gasket. Biasa untuk spek ni, saya tak pakai gasket. Biasa saya tak pakai gasket ni. Saya biasa skin blok lah, buat skin tingkat. Tapi sekarang banyak kedai tutup lah, engineering banyak tutup di KP lah. Terpaksa lah saya buat pakai gasket. Biasa saya buat tak pakai gasket. Kalau kedai engineering tutup, tak boleh nak skin lah. Biasa saya hantar blok skin buat skin tingkat. Bila korang buat skin tingkat, korang tak pakai gasket head tu. Masuk gasket depan, ada gasket satu ni. Orang masuk ni. Ada wasir empat tau. Ada wasir empat. Orang masuk wasir. Orang masuk enak. Ini ada satu skru tepi. Lepas tu korang ikat. Ni marking dia eh. Ni marking dia. Ni titik ni dengan nengati. Nengati. Tu marking dia. Okey, korang ikat. Kalau korang nak tahu cara pasang ni, kata Tammy, korang tengok video saya yang sebelum ni. Dah siap korang masuk spool pocket ni. Jabal lah. Cara-cara jabar, saya akan ajar dalam video akan datang. Jabar ni penting tau. Kalau jabar ketat sangat, motor korang payah hidup, motor korang berat. Kalau jabar ketat ni, jabar dia ada cara dia. Video akan datang, saya akan ajar cara jabar. Adjust cara untuk ikat dengan untuk standard. Okey, dah siap korang pasang semua. Pasang makuk ni pemeta. Dah siap korang ikat tu, korang masuk pemeta. Masuk kereta last kali.